kula fene Pak Ji, Pak Ji channel. Oh, ngoten nggih. Saking Mojokerto. Oke. Okay. Pak Ji ternyata mantep. Baru lihat mantep pokoknya. Teman-teman jangan lupa bantu like, comment, share dan subscribe Pak Ji channel. Mantap. Oke. Okay. Nah, foto gede kan foto nyampe. Kita akan menuju ke sebuah penemuan batu botol. Mulai sih. Halo. Hah? Oh, metu ketul iki kencang. Dalan gedhe to kidul iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ada orang ngarit. Ketemu lagi dengan Pak Ji channel. Ditemani bapak-bapak lagi ngarit, kita di sebuah sawah di Dusun Duri, Desa Duri Gedung Jero. Ini ada yang aneh. Jadi di ini, di makam ini, saya tidak sengaja ternyata menemukan banyak sekali foto-foto kecil. Batu batanya itu besar sekali. Jadi ini yang jelas bukan batu bata zaman sekarang. Ini pasti batu bata zaman kuno, mungkin zaman kerajaan Majapahit. Ini masih mungkin ya. Ini Pak Ji menemukan ini, Pak Ji. Nah, ini batunya, fotonya gede sekali Pak Ji. Dan itu pahit di sini. Jadi banyak sekali Pak Ji di sini. Coba dipegang ini Pak Ji. Loh. Buatannya itu ukurannya piro Pak Ji ini? Sekitar 30 ya. 30 cm kali 15. 20, Pak. 20. 20-an. 20 kali 40 apa 30? Samuan. Samuan. Ini fotonya gede-gede banget ini. Ini banyak sekali berserakan ya bata-bata merah ini di sini. Jadi ini ya, ini ada yang sudah pecah-pecah. Ini di Lamongan ini, Lur. Di Lamongan sisi selatan. Dan ini pemakaman umum. Ini di pemakaman umum. Kalau mungkin dikaitkan dengan banyak sekali pecahan-pecahan itu di sebelah, di sisi utara sedikit itu banyak adanya prasasti Purwokerto, prasasti Lemahbang, itu ada prasasti ini, pecahannya itu banyak sekali ini. Karena di sekitar 3 kilo ke utara itu ada prasasti Pak di sana, prasasti Lemahbang. Oh, kemudian di sebelah sisi timur itu di sana di Mburumbun, sekitar 1 km dari sini juga ada prasasti Mburumbun. Jadi ini masih, ini kemungkinannya itu peninggalan zaman
kerajaan, mungkin zaman Majapahit atau mungkin zaman Mpu Sendok dan sebagainya. Cuma Pak Ci masih coba mencari-cari batu-batu yang di sana masih tersisa. Selain batu bata ada apa lagi Pak Ci? Belum menemukan ya. Oh, jadi saambane kuburan iki akeh botone Pak Ci. Ini ya. Kita coba berjalan ke itu yang ke sisi yang itu loh Pak Ci. Yang sawah-sawah. Apa ada? Kecuilan. Dicek. Kok dua-dua Pak Ci ini? Gak ada ya. Jadi sebelah selatanmu ya. Oh iya, kalau di sisi ini sini enggak ada. Tadi orang sini juga bilang kalau dulu dulu di sebelah selatan kampung Duri ini banyak sekali ditemukan botol-botol gede-gede. Kita cek di sana. Tapi sekarang katanya sudah pada hancur, Pak Ci. Ya dibuat pintu, enggak tahu. Memang di Lamongan Selatan ini sebenarnya banyak sekali peninggalan-peninggalan zaman kuno. Ini banyak. Tapi ambunya kok agak-agak ambu-ambu pitik gitu aja ya? Yang mana? Ambu-ambu pitik gitu. Itu kandang ayam. Oh iya. Kemudian kita macam apa ini? Ini kepedem ini kawan. Mana? Balik sini ini. Oh iya. Kan bukan di sini pusatnya mungkin. Ini banyak sekali yang kependem-pendem ya. Nah ini petah banyak pendem. Kita nggak menemukan benda selain ini. Lain botol. Lain botol. Oh, ya mungkin kependem semua pak. Ini zaman dulu. Oke. Oke botolnya ukurannya kira-kira 15 kali 30 cm lah. Iya, mungkin begitu kan. Tunggu sini Pak Mugwe. Kalau bata ke zaman saiki enggak sampai segitu. Wah, ini gede banget. Pemandangan juga adem sekali karena ya kuburan. Itu ada buah apa sih kok? Itu buah itu atos sekali tuh. Bukan apa bukan ya? Bukan. Ini juga ada akar yang unik. Oh, ini akar yang jombat gitu aja ya. Akar yang jombat, jengkelang, terus jadi unik ini. Di sini sepi sekali karena memang tengah sawah. Tuh Pak Ci menemukan apa lagi itu? Apa Pak Ci itu? Kayak guci kan. Tapi ini belum tahu. Kalau ini enggak tahu, ini mungkin lama atau mungkin guci zaman saat ini. Sudah modern kalau itu. Belum tahu. Ini musimnya sebentar lagi musim tanam padi. Itu sudah ada orang itu ya. Saya kira sudah habis orang. Oke. Oke, itu penelusuran Pak Ci Channel di tempat kuno. Di tempat kuno ini yang banyak sekali foto-foto. Nah, ini. Dan saya juga masih bertanya-tanya, kenapa masih banyak foto-foto di sini? Apakah memang ini dulu tempat kerajaan atau mungkin dulu perkampungan kuno yang telah mati? Tidak ada bukti tertulis, bukti otentik, dan juga tidak ada saksi yang bisa ditanya. Lagi diopong apa ya gak? Ambruk wih.
kita kembali lagi. Dan itu ada bapaknya yang lagi numpak sepeda, kita kasih jalan dulu. Oke. Oh, ini aja Pak Ji. Nih, apa? Foto. Jadi. Banyak sekali foto-fotonya. Itu enggak mungkin kalau enggak ada rumah. Jadi foto-fotonya itu sampai di sawah-sawah ini lagi. Ini persawahan warga. Ini ada banyak sekali foto-foto. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.